Gracia Poli umumkan hamil usai 2 tahun menikah. Gracia Poli baru-baru ini membagikan berita bahagia bahwa dirinya kini tengah mengandung anak pertamanya dengan Felix Jimin. Gracia Poli dan Felix Jimin sudah menikah sejak 2020 lalu. 2 tahun berumah tangga, Gracia Poli dan Felix Jimin akhirnya akan menjadi orang tua baru. Kabar bahagia itu diumumkan oleh Gracia Poli melalui postingan di Instagram pribadinya @gracepoli, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Gracia membagikan video saat dirinya dan suami memeriksakan kandungan pertama kali pada tanggal 5 September tahun 2022 lalu. Grace dan Felix terlihat terharu bahagia saat dokter kandungan menyatakan bahwa Grace positif hamil. Setelah kembali ke Indonesia dari Tokyo, Gracia sempat merasa bingung karena dirinya tak kunjung datang bulan. Ia pun langsung melakukan tes kehamilan dan mendapati dirinya positif hamil. Dalam keterangannya, Grace menceritakan bahwa ia akhirnya positif hamil setelah 2 bulan memutuskan untuk gantung raket atau pensiun sebagai atlet bulu tangkis. 2 bulan setelah pensiun sebagai atlet profesional bulu tangkis, sekitar Agustus tahun 2022, saya dan Ed Felix Jimin menerima hadiah yang sangat indah dari Tuhan, tulis Gracia Poli, dikutip Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Saat ini, lanjut Grace, kandungannya sudah menginjak usia 6,5 bulan. Sekarang dia sudah berusia 6,5 bulan, lanjutnya.